kebiasaan kita. Oh no. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana kita? Ayu dah, indah itu ada di mbak semua gitu. Ternyata beda dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bor? Hari ini kita mau prank taksi online lagi. Semoga kalian semua terhibur yang ada di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung juga videonya, gak usah lama-lama. Kuila brengoy. Nah bor, ini udah dapet nih penumpangnya. Mari kita langsung call aja. Halo. Iya, halo. Kak Bianca? Iya. Ini aku jemputnya di perumahan Puri itu ya? Iya benar. Nomor berapa ya kalau nomor? Nomor 32 mas. Oh ya udah, 32 ya? Iya, nomor 32. Mbaknya pakai baju apa ya? Aku pakai baju bunga-bunga, celana pink. Oh, Mbak kalau duduk di depan nggak keberatan kan? Oh iya ya, oke. Oke, ditunggu ya. Iya, terima kasih. Ayo. Let's go. Pakai masker dulu, Bor. Dua tahun kemudian. Mbak Bianca ya? Oh iya, silakan. Masuk aja. Oke deh. Oke. Ini sesuai alamat ya? Iya, sesuai. Mbak seatbeltnya dipakai ya? Oh iya. Sorry. Tasnya mau ditaruh di belakang? Iya atau? Boleh, gak apa-apa ya mas ya. Taruh belakang aja. Sorry. Sorry aja di duduk depan nih gak enak. Iya gak apa-apa. Mas boleh buka masker gak sih? Boleh. Gak apa-apa ya? Iya. Sorry. Panas soalnya. Lagi berapa hari ini lagi panas banget ya Mbak? Iya panas banget. Yang penting jangan hati aja panas Mbak. Bahaya kalau hati panas Mbak. Jalannya hancur banget nih, Mak. Iya nih. Untung hati gak hancur sih. Asik. Mbaknya tiba-tiba curcol ya. Oh iya. Maaf loh. Curhat loh. Curhat loh, Mbak. Angga. Gak ada yang nganter gitu, Mbak? Gak ada. Sedih banget ngomong gak ada. Iya kan sedih ya. Iya ya. Tapi kayak mendalami itu gak ada, Mas. Kayak ngarep dianterin banget. Iya, gitu kayak ya. Ngarep. Duh, siapa yang nganterin gue? Masnya seru loh. Seru ya? Seru apa, Mbak? Nggak, aku mencoba untuk mencairkan suasana aja. Iya. Walaupun nggak cair-cair juga sebenarnya. Tapi Mbaknya udah sering ya? Apa tuh? Cantik kayak gini udah sering? Ternyata bidadari itu nyata. Seri. Maaf Mbak ya, aku nggak bisa kalau lihat-lihat cewek secantik Mbak tuh bawaannya tuh ini ya. Apa bawaannya apa? Bawaannya pengen minjem duit. Berapa? 2000 aja Mbak. What? Mas sekarang lagi sibuk apa Mas? Aku ya gini aja taksi online. Oh. Terus aku kan juga juragan ikan cupang Mbak di rumah. Jadi aku jual-jual ikan cupang gitu. Kadang giveaway Mbak aku ikan cupang. Oh iya? Iya giveaway. Suka ngadu gak tuh cupangnya? Suka ngadu, oh, suka ngadu. Dicupangin oh. Juga maksudnya iya ikan cupangnya suka dinyupangin gitu. Kadang gitu. Oh iya. Ya kurang lebih lah Mbak. Okay. Tapi penghasilan aku kadang bisa ratusan juta lah sebulan tuh dari ikan cupang tuh. Wow. Kalau taksi online tuh kayak passion aja. Oh passionnya di taksi online? Iya itu. Oh. Beda ya dari yang lain. Beda karena aku menjiwai sangat suka gitu mendalami gitu. Iya, ya mendalami dan aku juga bisa nyalurin hobi bakat aku gitu kalau misalkan taksi online tuh aku kadang nyanyiin gitu. Oh, nyanyiin no. Numpang gitu. Oh gitu boleh dong nyanyi dong. Ih
Mbak pasti akan terkesima sih menurut aku sih. Iya sih, tersepona parah sih. Apalagi. Mau denger aku nyanyi enggak? Boleh. Ini lagu andalan aku nih, Mbak. Oke. Okay. Hampir setiap penumpang aku nyanyiin ini, Mbak. 2 tahun kemudian. Semoga Mbak suka dengan suara saya ya. Aku sedang bertanya-tanya, oh no, tentang keadaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Wow, apa nih? Kenapa, Mbak? Aku bingung deh. Mas. Apa tuh? Mas apa nih? Enak ya, Mbak? Suara saya mantep gak? Boleh. Justru yang mana yang mantep? Yang awal atau gimana? Saya... gitu? Boleh jujur nggak? Boleh jujur, boleh ya, Mbak. Mau jujur gimana boleh, terserah Mbak deh. Bagus loh Mas, bagus suaranya, Mas. Ya. Bener. Yang mana nih tapi? Yang belakang-belakangnya. Oh, yang belakang-belakang. Yang depan tadi, ya itu justru suara aslinya depan itu. Oh gitu ya, oh bisa gitu ya. Jadi bisa berubah-berubah ya. Aku harus menyerap sari-sari keindahan Mbak dulu gitu. Biar suaranya ikut indah. Oh gitu, bagus loh Mas, tapi Mas. Thank you. Tinggi ya suaranya ya. Tinggi, nah itu karena aku nanti minggu depan tuh mau ikut pencak silat kan, jadi aku harus belajar nyanyi dulu. Warming up aku seperti itu, harus nyanyi dulu. Kalau mau silat harus nyanyi? Harus. Biar apa Mas? Biar lawannya tersepona sama aku nanti kalau misalkan aku nyanyi gitu kan. Oh iya. Oke. Maaf ya Mbak ya, ya begini, aku tuh apa adanya aja. Iya, saya senang sama orang yang apa adanya sama aku juga yang suka sama Mbak. Yang enggak itu saya enggak suka loh Mas. Oh, iya. Jadi bingung saya. Mbak senang ya kayak gitu ya? Senang. Sama kayak aku juga suka sama Mbak. Ternyata bidadari itu nyata. Loh, kok jadi suka sama Mbak ya? Maafin ya. Dimaafin. Tapi Mbak ini orangnya egois ya? Kenapa tuh? Dari mulut mukanya gitu karena manis terus cantik, ayu terus indah itu ada di Mbak semua gitu. Ternyata bidadari itu nyata. Saya tarik napas dulu. Boleh. Egois terus boros juga. Boros apa? Iya karena cantiknya berlebihan gitu jadi boros tuh. Oh karena suka lagu apa lagi Mbak? Lagu apa ya? Nih aku ada lagu nih yang sesuai dengan Mbak sekarang. Oke. Aku nyanyiin ya. Mungkin okay, Mbak okay. Juga tahu. Oke. Mbaknya bisa nyanyi nggak sih? Dibilang bisanya bisa. Bisa ya? Tipis-tipis deh. Saya tahu lagu ini. Serius? Tahu. Aku tak tahu mana yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu pletmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk air tanpa wadah? Kah kau bertanya seperti apa bentuk cinta? Apa di sini? Warna ujung walau tak terlalu tinggi.
mantap suaranya. Buatku bertanya bentuk cinta itu. Ya Bianca. Mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi harimu. Wow. Dan jangan pernah engkau sia-kan seseorang yang ada di hatimu. Masa jago medley ya? Oh. Jago loh. Mantap ya? Mantap loh. Aduh. Suka nih yang begini-begini. Suka yang begini ya? Ciao. Jangan kan Mbak, aku juga suka sebenarnya. Gimana Mbak, suara saya ajib ya? Seru, pernah dinyanyiin gini gak sih sama itu supir driver online gak gitu? Gak pernah lagi. Gak pernah ya? Gak pernah. Diem-dieman aja, makanya saya tuh bingung gitu. Bingung mau ngapain iya. Gitu ya. Bingung saya. Kemarin juga di sini penumpangnya party, makanya belakang basah tuh jadi ya, oh party ya? Birthday party gitu, happy birthday dia di belakang. Oh, partinya di dalam mobil. Iya, ya? 20-an orang lah kemarin tuh, cukup. Oh, itu belakang dibuka dong ya? Oh, enggak, mereka impit-impitan aja. Masnya unik loh. Nah, itu. Unik loh. Itu makanya Mbak, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gimana kita? Coba dengar. Sedikit beda. Sedikit beda. Lebih baik. Lebih baik. Daripada sedikit lebih baik. Kalau sedikit lebih baik bakal ada yang lebih baik. Tapi kalau lu beda, enggak ada yang bisa nyamain. Gokil. Mario sepuh. Lumayan lah, Pak. Kurang lebih lah seperti itulah ya. Iya. Biar seru kita ya kan. Tadi itu lagu apa? Bentuk Cinta ya. Iya tuh tadi diiringannya pakai apa sih? Alat musiknya nama apa? Oh, itu violin. Oh, violin ya? Violin. Jadi dikasih efek seperti gitar, jadi dia suaranya kayak gitar. Sebenarnya nyek gitu, harusnya suaranya gitu. Tapi masa tahu kan, maksudnya bisa main gitar? Oh, bisa dong. Oh, bisa. Ngeyakininnya jago ya? Bisa. Oh, bisa dong gitu ya? Mainin Mbak juga bisa. Wow. Udah semakin jauh ya. Maafin ya. Jangan jauh-jauh Mas, tak gawat loh. Aduh, harusnya Mbak tuh salah duduk di sini tuh, jangan duduk di sini harusnya. Harusnya di mana? Di pelaminan bareng aku nanti. Aduh. Ternyata beda dari itu nyata. Aduh, Mas tapi benar bisa main gitar? Bisa dong. Oh bisa. Tapi kalau misalkan aku jadi gitarnya, aku nggak mau kamu jadi senarnya. Kenapa? Soalnya aku nggak mau mutusin kamu. Anjay. Sampai aku tutup usia. Astaga, gua di counter attack ya ternyata ya. Aduh. Bisa lah ya, masuk lah ya. Masuk lah Mbak. Ya, nanti aku kirim nomor rekening aja. 07 aja langsung. 07 langsung ya. Bentar lagi sampai nih kita. Ah iya benar. Seru ya sama Mbak nih. Saya juga seneng loh, Mas. Apa saya save nomor Masnya aja ya, jadi untuk Mas ya. Gitu. Gatel lagi mata saya. Lebih ke bolong ya? Iya lebih ke bolong sebenarnya. Palsu-palsu aja. Beneran loh, unik loh Masnya loh. Iya unik. Dan dari tadi tuh kita itu direkam juga sebenarnya. Jadi Mbak tuh masuk dalam prank taksi online Angga Chandra Mbak. Sebenarnya dari YouTube dari tadi ngerjain doang. Aku ngerjain doang dari tadi tuh sebenarnya. Ada kamera di sini. Sebenarnya gue kayak gue pernah lihat deh gitu loh. Aduh. Cuman kayak takut gitu. Gimana gitu ya? Sih, aduh. Gitu. Sorry banget ya Mbak ya. Aku izin upload boleh enggak di sini? Iya, boleh. Oh, boleh ya. Karena mau nyampe makanya aku bakar aja kan. Malu ya? Iya, bentar lagi nyampe kan. Mbaknya berarti boleh ya ini aku ini. Iya, enggak apa-apa, boleh. Ya? Boleh. Aduh, alhamdulillah. Biasanya pengen tahu Mbak itu Instagramnya apa gitu. Oh, Instagram saya. Pada Instagram. Kepo gitu biasanya Mbak. @BiancaMHSWR. MHSWR. Itu Maheswari singkatan nama saya. Oh, Maheswari. Itu. Tapi Mbak bagus loh suaranya.
Nanti kolaborasi bareng saya mau nggak, Pak? Kita nyanyi bareng gitu. Wah, bener ya? Jangan-jangan bang YouTube juga ya? Udah mati. Udah mati, kenapa? Kenapa matinya? Sedih loh saya. Kenapa matinya? Boleh ceritain, sedih. Sedih ya, wah gitu ya. Bor, jangan lupa untuk follow Instagram dia. Dan yang pasti... Oh, ini kameranya. Iya, iya, bener sih. Halo. Halo. Aduh, gak enak aku jadinya. Gak apa-apa, ini beneran di-upload ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, siap, siap. Jangan lupa follow Instagramnya kakak Bianca. Aku manggilnya apa ya? Bianca, Bi Mbak. Bi aja lebih romantis. Bi. Wah, sayang aja gimana? Oh. Boleh ya? Bi, asik. Baby ya, anjay. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram dia. Mari Angga Chandra pamit, Bianca pamit. Assalamualaikum. Selamat siang. Dadah, brengoy. Kuila brengoy.